Hai semuanya, jadi hari ini aku mau potong poni aku sendiri. Nah, karena aku udah siapin dua buah gunting, sebelumnya aku bakal jelasin ke kalian. Kalau kalian mau gunting rambut sendiri atau gunting poni sendiri di rumah, kalian jangan pakai gunting yang biasa karena gunting biasa itu dia nggak ada geriginya di sampingnya. Nah, jadi aku udah siapin dua buah gunting. Yang pertama nih, guntingnya ada bergeriginya gitu di bagian pinggir sininya. Nah, jadi ini buat ngebentuk poni kalian supaya lebih bertekstur. Terus satu lagi aku punya gunting, ini gunting penipis, dia modelnya kayak gini. Nah, agak renggang-renggang kayak gini. Oke guys, sekarang aku akan mulai, tapi sebelumnya aku akan jelasin cara bagi poninya itu. Kalau aku biasanya baginya tuh segitiga kayak gini. Nih, aku udah bagi poni aku. Tuh bentuknya segitiga kayak gini, jadi kalian harus baginya tuh bener-bener yang kayak gini ya. Nah, nanti sisanya itu kalian bisa naikin kuncir tengah kayak gini, atau kalian mau angkat rambut kalian semua juga bisa. Itu gunanya supaya nggak mengganggu si area poni kalian, jadi rambut belakangnya tuh nggak mengganggu di area depan kalian saat kalian potong rambut kalian. Nah, sekarang aku akan jelasin kalau kalian pegang gunting untuk gunting poni atau gunting rambut. Nah, ini kalian bisa pegangnya kayak gini. Jadi, kalian pegang yang bagian ujungnya itu adanya di jari manis kalian kayak gini. Nah, sisanya yang kedua ini kalian bisa jepit di kelingking kalian kayak gini. Kalau kalian mau gunting, kalian tinggal puter kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, langsung aja. Ini aku akan mulai. Sekarang aku mau lurusin dulu nih poninya. Nah, kalau aku kan biasa poninya ke samping gitu, jadi aku mau kedepanin dulu kayak gini. Satu lagi, kalau kalian mau gunting poni, jangan langsung sekalian gunting. Misalnya kalian mau guntingnya segini nih, jangan langsung segini guntingnya. Jadi kalian dikit-dikit dulu, mulai dari sedikit aja. Nih, kalian guntingnya gini. Guntingnya itu zigzag ya guys. Jadi kalian bukan rata kayak gini guntingnya, tapi zigzag kayak gini. Tuh, kayak gini. Nah, kalian bisa lihat dulu nih, udah cukup belum gitu poninya, panjangnya segini. Nah, kalau aku kan ini kayak masih kurang ya, masih menutupin mata. Jadi ini aku akan mulai lagi, aku akan gunting lagi. Ini aku gini. Nah, ambil lagi sedikit, tapi zigzag kayak gini. Nah, kalau ini udah, kita bisa kesampingin kayak gini. Nah, kalian bisa kira-kira aja sih kalau misalnya panjangnya mau mana. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja deh pakai penipisnya. Nih, pegang gunting penipisnya juga sama ya guys, kayak gini pegangnya. Jadi aku akan tetap sama ngambilnya kayak gini. Guntingnya itu kayak gini. Jadi samping gini, bukan kalian langsung gini ya, karena bakal patah kalau kalian gunting kayak gini. Kalau lurus kayak gini, kalian bakal patah banget di rambut kalian. Jadi aku saranin kalian guntingnya kayak gini nih. Nah, sama persis kayak kalian gunting poni kalian tadi. Gunting sedikit-sedikit aja. Gini deh. Kalau menurut aku ini udah cukup, jadi aku nggak mau terlalu pendek banget, jadi kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat ini hasilnya tuh halus banget, nggak ada yang patah. Tuh. Nah, tuh. Dia bentuknya juga teksturnya miring kayak gini. Jadi kalian bisa kayak gini. Nah, kalau kalian mau pendekin lagi juga bisa. Bisa juga kalian angkat kayak ke samping gini nih, kayak aku ajarin ya. Nih, kalian bisa pegangnya kayak gini. Nah, kayak gini, bisa kalian gini. Tuh, sama sih hasilnya. Tapi kalau menurut aku lebih gampang sih caranya kayak yang tadi aku kasih tahu kalian. Jadi kalian ambil dulu, terus kalian angkat segini, baru kalian chop. Nah, sisanya kalian bisa pakai si penipis kayak gini.
udah deh. Nah, ini dia guys hasilnya. Dan kalau kalian mau roll setelah ini juga bisa supaya lebih ngebentuk poni kalian. Oke guys, jadi itu dia tips gunting poni ala aku. Dan kalau kalian mau cari gunting ini, kalian bisa cari di e-commerce kesayangan kalian. Ini tuh mereknya Sila. Jangan lupa kalian cari yang bergerigi ya, khusus gunting poni atau gunting rambut. Itu kalian cari di e-commerce, ini banyak banget yang jual. Terus buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Bye bye.